Pada perangkat Android terdapat aplikasi yang berisi layanan untuk mendapatkan notifikasi, kemudian wallpaper, live wallpaper, dan sebagainya yang dapat Anda peroleh secara gratis. Aplikasi tersebut bernama Zedge. Anda dapat mendownload aplikasi tersebut lewat Play Store dengan memasukkan kata kunci Zedge. Di sini saya sudah melakukan instalasi dari aplikasi tersebut dan akan kita coba untuk menjalankannya. Aplikasi ini sendiri sangat kecil, hanya berkapasitas 4,5 MB saja. Bisa kita lihat terdapat menu-menu pada kolom bagian kiri. Misalkan kita ingin mencari wallpaper. Kemudian jika kita masukkan ringtone, misalkan kita ingin mencari ringtone, Anda dapat melihat pada bagian ini terdapat beberapa ringtone dan Anda bisa mencobanya terlebih dahulu sebelum Anda install dengan melakukan klik pada tombol play. Selain itu Anda juga dapat mencari pada kolom pencarian, misalkan memasukkan kata kunci tertentu, misalkan Intel, maka akan muncul beberapa hasil di mana pada menu notification terdapat 31 item yang berkaitan dengan Intel. Di sini berhubungan dengan notification. Kita akan coba memainkan salah satunya adalah misalkan kita memainkan